Okay, Assalamualaikum bersama saya Dalbikin, Sokong Temus. Okay, pada kali ini kita teruskan lagi berkenaan dengan penerangan e-book 10 step pengurusan klien Hartanah. Okay, pada kali ini saya ingin terangkan untuk kandungan yang ketujuh iaitu proses pelan dan loan. Okay, setelah anda menapis klien dan memang confirm dan confirm dia boleh buat rumah, lepas tu anda dah check kelayakan dia, okay, sama ada dia ingin buat tunai ataupun loan. Selepas tu anda sudah confirm penyediaan tanah untuk pembinaan rumah tersebut. Selepas tu anda telah pun keluarkan sebuah harga dan klien telah pun confirm, okay, di mana dia tahu bajet dia menepati dan juga design yang diinginkan. Seterusnya tu dia telah pun membayar booking, okay, dan telah pun submit dokumen yang diperlukan iaitu permohonan isi borang, sign IC, kad tanah dan sebagainya. Dan seterusnya adalah proses yang ketujuh ataupun kandungan yang ketujuh ialah proses pelan dan pinjaman. Okey, untuk maklumat anda, bagi mereka yang membina rumah pinjaman, okey, sebenarnya anda wajib klien itu ada pelan rumah. Okey, dan untuk makluman, skes pelan dan apply loan mengambil masa sedikit masa dan ia bergantung kepada panel syarikat. Dan pelan arkitek untuk siapkan pelan berkelulusan iaitu melalui banyak peringkat dengan mengambil masa sedikit itu pelukis, pelan engineer, arkitek, majlis daerah dan sebagainya. Okey, untuk maklumat anda, untuk submission plan sebenarnya dia memerlukan kerjasama pelbagai pihak di mana dia terlibat dengan engineer, arkitek, majlis daerah, pelukis plan dan sebagainya yang ia bergantung kepada masa ataupun kerjasama yang diberi oleh sesetengah pihak yang terlibat. Alright, dan untuk maklumat anda, sebelum itu secara basicnya, okay, jika klien ini membuat pinjaman loan sama ada LPPSA ataupun bank, sebenarnya dia wajib ada pelan, okay, pelan rumah. Okay, seperti mana pelan rumah ini adalah satu black and white ataupun rujukan untuk penilaian. Okay, contoh, jika ada klien itu dia nak bina rumah RM100,000. Okey, pihak bank nak confirmkan sebab di tapak memang tiada rumah lagi. Jadi, apa rujukan pihak bank untuk memberi pinjaman kepada pemohon itu RM100,000? Apa jaminan dia? Apa confirmation dia? Sebenarnya, rujukan itu terletak pada pelan rumah. Okey, di mana pelan rumah itu akan dinilai oleh pihak penilai yang mana rumah itu akan dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan di dalam pelan tersebut dan apabila kiraan dikira oleh penilai dan penilai menilai ia adalah nilai RM100,000. Lepas itu, dia beritahu pihak bank ataupun LPPSA dan akhirnya pinjaman dia diluluskan. Jadi, pelan ini menunjukkan satu black and white. Black and white, okay, berkenaan dengan nilaian yang diberi, okay, sesebuah aset hartanah. Okay, contoh lain, rujukan pada pelan adalah, okay, anda boleh lihat sesetengah orang anda jumpa, rumah dia setingkat dan dia sudah pun renovate jadi dua tingkat. Okay, walau bagaimanapun, pelan asal dia hanyalah setingkat sahaja dan dia tidak pergi update pelan dua tingkat itu di majlis. Dan apabila dia ingin jual rumah tersebut, sebenarnya rumah itu dinilai hanya setingkat sahaja. Okey, nampak tak peranan pelan di situ? Di mana pelan itu merujuk kepada kepentingan kepada nilaian. Okey, nilaian sesebuah aset hartanah. Okey, dan untuk submission, dia masa dia agak mengambil masa, okey, bergantung kepada tempat ataupun lokasi yang kita submission dan bergantung kepada gerak kerja terutamanya di bahagian yang berwajib di majlis dan sebagainya, okey, kerana dia menunggu turn dan sebagainya. Okey, selepas pelan lulus, okey, tindakan yang seterusnya adalah kita apply pinjaman. Okey, kita apply pinjaman sama ada di bank ataupun LPPSA. Okey, selepas lulus pelan majlis, kita akan submit ke bank ataupun LPPSA dan menunggu kelulusan pinjaman. Okey, selepas pelan lulus daripada majlis dan sebagainya, kita submit loan. Lepas tu kita menunggu pula kelulusan daripada pinjaman. Okey, dan apabila pinjaman diluluskan automatically, okey, kita tunggu masa arahan, okey, daripada pihak pinjaman ataupun pihak lawyer yang mana kita akan mula, okey, untuk membina rumah tersebut. Okey, untuk maklumat anda, jika submission loan di bank ataupun di PBSA, sebenarnya ada pihak
pihak yang mana dia jadi orang tengah ataupun sebagai orang amanah, di mana amanah di antara pihak institusi yang memberi pinjaman tersebut dengan syarikat. Okey, syarikat yang membina rumah tersebut iaitu Albino Properties. Okey, iaitu adalah pihak guaman. Okey, di mana pihak guaman akan menjadi orang tengah, dan apabila claim ataupun duit daripada bank tersebut ataupun loan tersebut, dia akan jatuh turun kepada lawyer ataupun peguam, dan peguam akan jatuhkan duit itu by claim by progress. Okey. Dan di situlah ada kata charge ataupun cost lawyer ataupun cost guaman berdasarkan persen daripada nilai pinjaman yang pemohon apply di bank ataupun LPPSA. Okey. Jadi anda kena faham di mana fungsi pelan dan juga fungsi loan dan juga fungsi guaman. Dan sebenarnya tiga kitaran ini saling berkait. Okey, yang mana dia melengkapi di antara satu sama lain. Okey, walaubagaimanapun masa dia sangat fleksibel ataupun subjektif kerana ia bergantung kepada lokasi setempat, bagaimana gerak kerja dia dan sebagainya, kerana di setiap daerah dan juga kawasan dia berlainan SOP ataupun cara dia. Okey, sama ada harga ataupun cara submission dia ataupun kelulusan yang disyaratkan ke atas setiap submission tersebut dia berlainan. Jadi bergantung kepada kawasan ataupun majlis daerah tersebut. Okey. Okey, jadi setakat itu saja untuk video kali ini, itu proses pelan dan pinjaman. Dan kami akan terangkan berkenaan dengan step yang seterusnya. Okey, itu step yang ke-8. Apabila pelan sudah submit, loan pun sudah lulus, apa yang kita akan buat ke seterusnya. Okey, jadi kita jumpa di next video. Wallahu a'lam.